akhirnya ambruk juga. Setelah setahun lebih saya rawat, mulai dari masih anakan, mulai masih baru bisa makan. Tadinya nggak apa-apa, siang tadi masih sehat, bahkan siang tadi juga masih gacor. Pagi bunyinya keras, habis itu saya tinggal keluar. Kata keponakan, bunyinya masih apa, masih keras, malah lebih keras dari biasanya katanya. Setelah itu habis isya saya tahlil, kata istri saya udah kejang-kejang. Lalu saya sampai, habis tahlil saya nyampe rumah, saya lihat, saya coba untuk memberikan pertolongan pertama, tapi akhirnya ambruk juga. Sedih rasanya. Kata istri saya, mungkin apa namanya, mau pamitan sama saya, jadi nunggu saya pulang baru dia menghembuskan nafas terakhirnya.